Sebelum kita bahas mengenai perkuliahan, mungkin ada baiknya kita cerita sedikit tentang latar belakang bagaimana kuliah ini dulu dikembangkan. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Ada sedikit cerita, saya merasa beruntung 30 tahun yang lalu saya dapat kuliah inversi geofisika dari Albert Tarantola, penulis buku Inverse Problem Theory ini. Albert Tarantola merupakan penggagas pendekatan statistik Bayesian pada permasalahan inversi atau inverse problem. Itulah sebabnya kemudian ada jejak digital saya di webnya Albert Tarantola ini, yaitu yang ada di Institut Fisik du Globe atau IPJP. Nah, tahun 90-an awal itu pendekatan Bayesian untuk inverse problems itu masih relatif baru, dan saya kemudian mengadopsinya untuk penelitian disertasi saya, khususnya untuk pemodelan inversi data magnetoteorik atau secara lebih umum data elektromagnetik. Albert Tarantola meninggal tahun 2009. Saya baru mengetahuinya tahun 2010 ketika saya berkesempatan berkunjung ke sekolah saya dulu. Ini tahun 2010. Alhamdulillah, tahun-tahun berikutnya saya masih bisa berkunjung ke sana lagi. Nah, sesuai dengan penugasan saya di semester ini, saya bersama Pak Teddy Yudhistira dari KK Geofisika Global dan saya sendiri dari KK Geothermal FTTM ITB diharapkan dapat mengelaborasi materi tentang pemodelan inversi geofisika ini dalam bentuk beberapa video pendek sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, di mana kuliah akan berlangsung secara online atau daring. Pembahasan akan saya titik beratkan berdasarkan buku ini, yaitu buku Pengantar Pemodelan Inversi Geofisika yang sudah saya tulis sekian tahun yang lalu. Buku ini dimaksudkan pada awalnya untuk bahan kuliah di program studi geofisika atau program studi teknik geofisika yang sekarang. Tapi kelihatannya buku ini kemudian juga diadopsi oleh teman-teman lain dari universitas lain yang juga ada program studi geofisika atau teknik geofisika. Nah, buku saya ini isinya sangat dipengaruhi oleh bukunya William Mencke yang saya anggap cukup representatif sebagai materi kuliah inversi geofisika. Tapi isinya sudah saya pilih yang relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa S1 geofisika. Nah, menurut buku Mencke ini, topik inversi geofisika bisa dijadikan bahan kuliah di tingkat akhir program sarjana atau di tahun awal program pasca sarjana. Nah, kuliah inversi geofisika di program studi S1 Teknik Geofisika ITB pernah ada di kurikulum tingkat 3 sebagai kuliah pilihan, namun pada kurikulum yang terakhir tahun 2018-2019 menjadi kuliah wajib di tingkat 4. Di sini dimaksudkan kuliah inversi ini akan diambil oleh mahasiswa yang sudah belajar mengenai metode-metode geofisika terlebih dahulu di tingkat-tingkat sebelumnya.